tubuh Nabi berdarah bentuk orang awak biasa, ana basyarum mislukum. Tapi Nabi kalau berdarah, darahnya tidak najis. Nabi dibekam, ini hobi orang-orang Minang itu kan banyak kena stroke, kena wajar makan basantan, anu mai dah berminyak, minyak tu nan gagah, kambing tidak masalah, tapi minyak minyak santan tu, rendang dimasak minyaknya tu masalah kolesterol, dan itu harus dibuang, dan cara membuangnya hanya dengan bekam, tidak ada cara lain. Diagi ube pelancar darah, pengencer darah, itu nanti ada efek di badan. Orang minum temulawak saja ada batasnya. Itu jamu, apalagi pakai ube dokter. Mohon maaf Pak dokter, Bu dokter. Itu bahas caranya. Bekam. Kiranya Nabi ketika naik Mi'raj, Jibril berkata, "Ya Muhammad, alaika bil hijama." Hei Muhammad, hendaklah engkau berbekam. Jadi ketika kami berputar-putar di Riau Petang, kepala lah sakit, lah masuk angin. Ubeknya tidak bisa pakai ubek, ini bekam. Maka kami menganjurkan berbekam ya. Jago lolo pernah tidak kudu agak kaku? Nah, itulah wajib bekam tuh. Ya, sepakat. Tidak perlu sepakat juga, kami juga ikuti saja sunnah Nabi. Nabi setiap kali kepalanya balik, kuduknya baliknya dibekam. Itu pesan waktu Mi'raj. Kembali ke yang tadi ya. Kecepatannya ruh itu berkali lipat daripada kecepatan cahaya. Maka Nabi disebut nurun ala nur. Cahaya, tapi bukan cahaya yang engkau maksud. Kira-kira itu. Ya. Itu tentang Mi'raj dah. Inti-inti Mi'raj itu. Tapi ada cik ketinggalan. Manga Nabi di aras itu. Apakah bertemu Allah? Berdebatlah Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Sayyidah Aisyah, hanya melihat nur. Kata Ibnu Abbas, hadis Muslim, kedua-duanya sahih. Melihat Allah. Kita kembalikan. Aisyah mengatakan Nabi hanya melihat nur. Allah menyebut dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Kalau melihat nur, melihat Allah enggak berarti. Maka melihat nur pun itu disebut melihat Allah. Kalau Ibn Abbas langsung melihat Allah gitu. Beda-beda tipis. Imam Ibnu Hajar mengumpulkan riwayat itu nyebut-sebut sekitar dihitung 5 kali Nabi Mi'raj besar naik, dan yang terakhir itu dengan fisiknya, bahkan terompa-terompanya naik ke langit. Itu dahsyatnya Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, ada yang kita lupa. Para nabi dulu Mi'rajnya ba'ah. Kiranya Nabi Isa itu mi'rajnya, itulah yang beliau diangkat. Nabi Musa beliau mi'raj rohaninya ketika memandang ke bukit. Kata Allah, jika bukit itu bertahan ketika aku bertajalli, menampakkan pancaran cahayaku kepada bukit, maka engkau pasti melihatku. Tapi kiranya pingsan tu bahasa kajiawa fana, karam dalam memandang. Maka ketika bangun, ungkapan-ungkapan ta'ajub muncul. Jadi sebenarnya hanya memandang. Itulah mi'rajnya Nabi Musa. Nabi Yunus, seorang da'i Nabi, itu pun pernah putus asa ketika berdakwah. Ya, buya-buya kan pernah kita hati, manusia biasa. Pengurus masjid pernah ketik hati tak mengurus masjid? Maklum manusia biasa. Nabi Yunus kemudian melarikan diri dari tugas, padahal beliau dapat amanah. Jadi orang kalau dapat ilmu, makanya dapat amanah. Amanahnya menyampaikan kepada orang.
orang punya kemampuan menjaga, makanya harus menjaga orang. Tak boleh nyunat juga orang. Ya. Nabi Yunus melarikan diri, kemudian naik kapal dan terjebak di perut ikan. Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Sama aja orang suluk nak. Ayat yang dibaca beliau, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa beda la ilaha anta jo la ilaha illallah? Apa bedanya? La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu Allahnya masih terasa jauh. Orang ketiga. Tapi kalau la ilaha illa anta, hadir orang tu. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kalau Engkau itu hadir tak orang tu? Kalau Allah tidak terbayangkan indahnya, kalau anta terasa hadirnya. Itu bedanya. Itulah mi'rajnya Nabi Yunus. Nabi Ibrahim bila dimi'rajkan? Semua nabi mi'raj. Nabi wali je mi'raj, masa nabi enggak mi'raj? Cuma wali mi'rajnya rohani. Kalau nabi bisa fisik. Apa mi'rajnya Nabi Ibrahim? Ketika beliau dibakar pakai api unggun pun itu api 40 hari 40 malam. Mati tambah, mati tambah. Hadis sahih. Apa kata Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penjaga. Beda-beda zikirnya. Jadi beda nabi, beda makom, beda pula zikirnya. Dari satu nabi itu masih banyak satu nabi ada miratnya. Kira-kira apa bacaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad di malam Mi'raj, Isra dan Mi'raj? Itulah yang kita baca setiap sembahyang surah Al-Fatihah. Langsung turun ke aras. Jadi Nabi katih itu menjemput bacaan wajib itu. Turun langsung dari keazalian Allah kepada arasnya Allah. Makanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab aras itu simbol dari rahman kasih sayang Allah. Maka orang yang bertuhan kepada Allah yang menguasai aras, dia mesti di kalbunya ada rasa kasih sayang. Jadi bila bayang-bayang keteduhan dari aras itu tiba ke hati awak, kalau di hati itu ada kasih sayang kepada semua makhluk, nah, itu yang disebut kece orang dulu Muhammad. Tapi itu terlalu tidak sopan ngaji begitu. Di dalam diri wa ada Muhammad. Nah, itu tidak sopan ngaji gitu, Pak. Mohon maaf ya, buya-buya. Tidak sopan ngaji begitu. Kalau yang sopan, di dalam diri kita ada pancaran nur Nabi Muhammad. Kita kenep-kenep kecipratan. Kalau di dalam diri kita ada Muhammad, tuh banyak Muhammad leh. Muhammad mana asli? Nah, yang sahih lebih kurang Allah menciptakan dari nur Muhammad 124.000 nur. Jadi nur itu memancar, pancarannya 124.000. itulah jumlah para rasul. Apakah Nabi Adam mengatakan aku Muhammad? Kan enggak. Nabi Adam enggak berani mengeceknya Muhammad. Kini setinggi kaji orang awak kini kan gagah orang awak ngaji nak. Itu nan merusak ilmu tasawuf. Itu yang merusak ilmu tarekat. Itu bukan tarekat ahlus sunnah. Itu bukan tarekat ahlus sunnah. Perbaiki lafaznya seketik. Ya. Di dalam diri kita ada pancaran itu iyo. Sebab kalau di dalam diri kita ada Muhammad, maka kitulah Al-Mahdi. Al-Mahdi seorangnya. Imam Al-Mahdi seorang di akhir zaman. Maka banyaklah mahdi-mahdi palsu kini gara-gara kaji itu. Ya. Di dalam diri ada Muhammad, sembayangnya payah. Nah, itu nak merusak dan itu bukan tasawuf.
Sebab yang hakikat jika bertentangan dengan syariat, fahiya batil, maka hakikat itu batil, tidak disebut tasawuf. Ya, itu disebut kebatinan. Dulu kan ada kawan kita zikirnya po, itu kok kami ulang-ulang. So masih ada yang mengamalkannya lewat YouTube. Zat aku zat Allah. Sifat aku sifat Allah. Nama aku nama Allah. Fi'il aku fi'il Allah. Mati pak. Itu malaikat maut tak sabar. Di mana dia ampehin kepalanya di dalam kamar mandi. Mati kepalanya. Pecah pembuluh darah. Dan itu dua orang persis. Cik orang awak di siko, cik orang Betawi. Kamilah ingin dari dulu. Bang, ini zikir, zikir setan bang, zikir iblis. Tolong dihentikan. Enggak bisa. Ini zikir paling tinggi. Mana ada zikir begitu? Ya. Di Quran, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illahu. Tak ada. Anallah, anallah. Itu Allah berbicara ke Nabi Musa. Kecuali orang sedang karam fana, itu dihitung orang sedang orang mabuk. Orang mabuk tidak dihitung. So dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang salah ketika nyegirang. Untungnya hilang. Lapayah mencari talolo ketika jago. Untungnya menjilek-jileknya. Akhirnya, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ya Allah, gitu, tabalik. Nah, itulah disebut dengan syatahat atau syatatah. Nyelnehnya orang yang sedang mabuk dalam berzikir, dan itu diampuni Allah. Ya, tak boleh dalam keadaan jago mengecek begitu. Wah sadar kau mengecek analoh analoh, bisa digorok secara hukum Islam. Ya, hukumnya bunuh. Seperti Syekh Siti Jenar dulu, kalau kini kan tidak. Kini orang anti agama, ya, tidak. Boleh ngaku jadi Tuhan. Tegelak, ya, Tuhan bisa lolo. Tuhan sakit kepala. Tuhan datang ke puasmas. Aku cek kawan di dalam diri dan ada Tuhan. Bisanya sakit, datang ke dokter. Itu sakit Tuhan tu, tidak. Banyak kaji-kaji begitu. Mengawal sembahyang di dalam diri dan ada Tuhan. Awak lajenyo. Jatuh dari onda sakit jo. Berdarah jo. Itu ilmu iblisiah namanya. Tariqat iblisiah. Hati-hati.